pandangan dari Pak Ramlan waktu itu dan Dewan Pengawas yang Dewan Pengawas yang kedua, kalau tidak ada di PP54 berarti dilarang, diharamkan. Dan mobilnya ada, Pak. Dan bukan saya yang menikmati mobilnya. Jadi pandangan dari Pak Ramlan waktu itu dan Dewan Pengawas yang kedua, pandangannya kalau tidak ada di PP54 berarti dilarang, diharamkan. Itu pandangan hukumnya. Padahal dasar dari dana representatif ini adalah Permendagri, Pak. Levelnya bukan di PP tapi di Permendagri. Nah, buktinya ternyata di draft Permendagri yang baru per November kemarin ada draft yang baru lagi, dana representatif ini muncul lagi, Pak, 75% dari nilai gaji direktur. Jadi ini di Permendagri nomor 2 dasarnya ada, Pak. Jadi dana representatif itu 75%. Ini juga di draftnya, Pak, per November 2020 kemarin, tapi ini belum diteruskan tangan oleh Pak Menteri. Ini juga ada namanya dana operasional. Saya yakin dana representatif ini biasa diberikan kepada unsur pimpinan lembaga atau pimpinan organisasi, dan itu sah-sah saja. Gunanya apa? Untuk operasional. Ketika misalnya ada rapat yang mungkin tidak teranggarkan dan mendadak, kita rapat tiba-tiba di hotel, dana itulah yang digunakan. Ada kunjungan misalnya mendadak bupati mengunjungi IPA misalnya, itu dana itu yang kita gunakan. Dan ini semuanya saya pertanggungjawabkan tidak kepada Dewan Pengawas waktu itu, karena memang sifatnya dana representatif ini yang penting ada kwitansinya. Kwitansinya alhamdulillah lengkap, kecuali ada beberapa yang tidak bisa saya lengkapi waktu itu, Pak. Saya terus terang sudah diperiksa oleh jaksa. Diperiksa oleh jaksa secara terbuka. Dan saya ngakuin ada sebagian uang yang saya tidak bisa pertanggungjawabkan. Kenapa? Karena ada karyawan meninggal, saya kasih 1 juta. Ada karyawan yang sakit, saya kasih 2 juta. Ada karyawan yang mau pulang ke Sulawesi, saya kasih 2,5 juta untuk biaya pesawat. Nah, ini yang saya tidak bisa pertanggungjawabkan. Akhirnya saya disuruh oleh kejaksaan waktu itu membuat tanda bukti bahwa saya mengeluarkan, dan orang-orang yang saya kasih itu dipanggil satu persatu. Dan mereka menyaksikan bahwa betul, Pak, saya terima uang itu dari Pak Direktur. Dalam rapat kami dengan, sosialisasi dengan BPK di Batam waktu itu, kami juga sempat diberikan arahan oleh BPK bahwa memang tidak semua harus ada kwitansinya, kata BPK waktu itu. Jadi dana representatif ini sudah kami pertanggungjawabkan, alhamdulillah lengkap, dan tidak sebesar 315 juta. Kami sesuai aja dengan yang kami keluarkan. Tahun 2019 kami hanya mengeluarkan 195 juta. Lengkap rinciannya, Pak. Per bulannya, per tanggalnya ada. Pembelian mobil itu kami copy pastekan, Pak, ada di dalam biaya 960862. Saya sudah konsultasi Juli 2019, kami konsultasi, Pak. Juli 2020 kami konsultasi ke BPKP.
kata BPKP waktu itu Pak Budi juga ikut hadir ya, itu mereka menyebutkan selama jumlahnya tidak melebihi dari paku yang ada di RKAP yang sudah ditandatangani oleh Bupati Pak, silakan dieksekusi. Jadi waktu awalnya kami ingin sewa leasing istilahnya Pak, akhirnya kita ubah menjadi jangan sewa Pak, bagusnya nih, jadikan sewa beli. Karena kalau menurut pertimbangan karyawan waktu itu Pak Udin, Kabak Teknik dan Kabak Umum, dua orang menyarankan Pak, kalau kita sewa ini di akhir masa bukan punya kita, tapi kalau sewa beli di akhir masa jadi punya kita, lebih untung nih Pak. Akhirnya kita menyewa yang bisa jadi milik kita, sewa beli. Nah ini semua sudah kita konsultasikan juga ke Dewan Pengawas. Kita juga bingung kenapa mereka kemudian mempersoalkan. Dan dalam mekanismenya Pak, kita tidak tunduk kepada Perpres, kita tunduk kepada Perdir, peraturan direktur. Jadi Perdir ini Pak diamanahkan oleh Perbup tentang pengadaan barang jasa, diamanahkan oleh Perda nomor 2 tahun 2020 tentang PDA perundangan yang diperjuangkan, diamanahkan oleh PP 54 tahun 2017. Jadi memang beda aturannya dengan aturan dari pemerintah. Dan mobilnya ada Pak, dan bukan saya yang menikmati mobilnya, mobilnya dinikmati oleh Kabak, karena selama ini Kabak menggunakan mobil yang sudah mungkin ada luar sana. Saya khawatir kalau terjadi sesuatu di mereka, saya yang paling bertanggung jawab.